Assalamualaikum, udah tahu belum kalau lumpia diisi bengkuang ternyata rasanya enak banget. Cocok jadi tambahan menu jualan atau sekedar jadi cemilan keluarga di rumah. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Siapkan 1 kg bengkuang, ini aku beli di pasar dekat rumah, harganya cuma 10.000 aja per kilonya. Bengkuang ini kita kupas, kemudian cuci sampai bersih, lalu potong dulu menjadi kecil-kecil seperti ini. Siapkan parutan sayuran yang seperti ini, kemudian parut bengkuangnya. Cuci bengkuang sampai bersih atau sampai airnya bening. Sudah bening airnya seperti ini, kemudian buang airnya lalu saring. Siapkan 50 gram udang rebon, langsung aja udang rebon ini kita bilas dengan air bersih 2 atau sampai dengan 3 kali supaya nanti rasa asin dari udang rebonnya berkurang, karena udang rebon ini rasanya asin banget ya teman-teman. Jadi perlu kita bilas beberapa kali dulu menggunakan air bersih supaya rasa asinnya berkurang. Setelah dibilas, sisihkan dulu udang rebonnya. Siapkan 50 gram bawang putih yang sudah dicuci bersih atau sebanyak 17 siung. Kemudian masukkan udang rebon juga yang sudah dibilas tadi. Lalu tambahkan 50 ml air. Blender semua bahan ini sampai halus. Masukkan 100 ml minyak goreng, kita tunggu sampai minyaknya cukup panas. Kalau sudah cukup panas, sekarang kita masukkan bawang putih dan udang rebon yang sudah kita blender tadi. Kita tumis sampai harum, sampai matang dan airnya menyusut seperti ini. Nah, kalau sudah matang seperti ini, warnanya pun sudah berubah ya. Sekarang kita masukkan bengkuang yang sudah kita cuci bersih tadi dan sudah kita buang airnya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 sendok makan kecap asin. Kemudian masukkan 7 sendok makan kecap manis. Aduk semua bahan ini sampai tercampur rata lagi. Masukkan bumbunya seperti 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, kemudian setengah sendok teh micin, lalu 25 gram gula merah, 1 sendok teh lada bubuk. Aduk lagi sampai tercampur rata. Tambahkan juga 1/4 sendok teh ketumbar bubuk supaya aromanya wangi ya. Dilangsung aja kita aduk lagi sampai tercampur rata, masak sampai airnya menyusut dan kering seperti ini. Sekarang kita buat untuk kuah kacangnya, siapkan 2 siung bawang putih yang sudah digoreng, 3 siung bawang merah yang sudah digoreng, 5 cabai merah keriting yang sudah digoreng, kemudian 50 ml air, blender sampai halus. Setelah halus seperti ini, masukkan 45 gram kacang tanah yang sudah digoreng, kemudian masukkan lagi 50 ml air, blender kembali sampai halus. Panaskan 50 ml minyak goreng, kemudian masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Masukkan kurang lebih 150 ml air untuk membersihkan bumbu pada blender. Lalu masukkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin, 1 sendok teh gula pasir, 10 gram gula merah, lalu aduk sampai tercampur rata.
Masukkan air lagi sebanyak kurang lebih 200 ml. Kemudian masukkan asam jawa. Di sini aku punya asam jawa sebanyak 15 gram. Kemudian larutkan dengan sedikit air, lalu diperas-peras supaya keluar sari-sari asam jawanya. Nah, kalau sudah, masukkan ke dalam kuah kacang. Lalu aduk sampai tercampur rata, masak sampai airnya menyusut dan cenderung kental. Kalau kuahnya sudah menyusut seperti ini dan sudah cenderung kental, sekarang kita tes rasanya. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan lagi bumbunya. Di sini aku menambahkan 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk dan 1/2 sendok teh gula pasir lagi. Tes lagi rasanya, kalau sudah pas bisa diangkat kemudian pindahkan ke dalam mangkuk. Untuk bahan perekatnya, siapkan 3 sendok makan tepung terigu. Masukkan sedikit air atau secukupnya dulu, aduk sampai tercampur rata. Kita buat bahan perekat ini agak encer ya, jadi jangan terlalu kental-kental banget. Seperti ini teksturnya ya, agak encer. Siapkan 1 lembar kulit lumpia diameter 16 sampai dengan 17 cm. Lalu masukkan kurang lebih 1 sendok makan bahan isian bengkuang yang sudah kita tumis tadi. Kemudian bentuk memanjang seperti ini. Lalu lipat kulit lumpianya, kiri dan kanannya dilipat seperti ini. Kemudian ujungnya kita kasih bahan perekat yang sudah kita buat tadi, lalu digulung. Seperti ini hasilnya. Kalau dijual 1.500-an bisa kita isi 1 sendok makan penuh seperti ini. Tapi misalnya teman-teman mau jual 2.000-an, isiannya bisa lebih banyak lagi ya. Sesuaikan aja sama harga jualnya. Atau kalau teman-teman buat konsumsi sendiri, buat keluarga, isiannya bisa dibanyakin lagi aja. Sesuai selera ya teman-teman. Nah, langsung aja kita lipat lagi, kemudian lakukan sampai selesai. Panaskan minyak goreng di api sedang, kita tunggu sampai minyaknya sudah cukup panas. Kalau minyak sudah panas, sekarang kita masukkan lumpia isi bengkuang ini. Kita goreng sambil diaduk-aduk supaya warna kulit lumpianya bagus ya, jadi matang merata. Kalau warnanya sudah mulai kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, bisa diangkat kemudian tiriskan. Selesai digoreng semua, nah ini dia lumpia isi bengkuang siap untuk dinikmati. Secara ukuran gak terlalu kecil-kecil banget ya. Nah ini enak banget dicocol dengan saus kacang seperti ini rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya enak banget, crispy dari kulit lumpianya, kemudian empuk lembut dari bengkuangnya, kemudian rasa udang rebonnya juga kuat banget, kemudian ada harum-harum dari ketumbarnya, enak banget, apalagi dicocol dengan saus kacang seperti ini, insya Allah semua orang pasti suka. Dari modal kurang lebih Rp37.518 jadi 45 piece, modal per piece-nya jatuh di Rp833. Kita bisa jual mulai dari harga 1.500-an atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.